masuk zona merah ini masyarakat resah, Pak. Kota Bandar Lampung sebenarnya belum masuk zona merah ya. Mungkin penjelasan ke pusatnya masih setengah-setengah. Ya, kita tempo hari yang meninggal 4 orang. Pertama yang dari Italia ya. Bendahara daripada Sinar Laut. Sudah itu yang kedua ada juga yang dari Jogja, yang dari namanya PU pusat dari balai itu dari Jogja, kunjungan dari Jogja. Tiga orang dari Itali, kunjungan dari Itali pulang ke Bandar Lampung, yang meninggal tiga. Yang satu dari Jogja itu pegawai balai PU. Jadi itu penjelasan dari banyak dari luar. Jadi tiga itu dari luar. Sedangkan hari ini ya, nambah lagi yang sembuh dari 10 jadi 11 orang. 23 itu 11 orang sembuh. Yang ada di Bandar Lampung ini dari luar semua. Mudah-mudahan ke depan ya, mulai hari ini seterusnya Bandar Lampung aman tentram lah. Enggak ada masyarakatnya yang terkena COVID-19 atau corona ini. Ya. Jadi kalau kita langsung solo ini rumah sakit atau isolasi dulu, isolasi kita siap. Saya siap di rumah sakit, ada di sekitar 200 orang ya, ada gedung baru saya, dan juga ada rumah kosong wakil wali kota di sana 50 orang. Halo, apa tahunnya yang baik ya.